Selamat sore, Pak. Saya penjaga SMA Negeri 2 Banyumasin ingin melaporkan ada kasus pembunuhan. Apakah Bapak mengenali jasad yang Bapak temukan tadi? Iya, Tuan Jenis, Pak. Murid 11.3. Kapan Bapak menemukan jasad itu? Sekitar 6.15 sebelum saya mulai sekolah, Pak. Apakah Bapak melihat seseorang yang mencurigakan sebelum Bapak menemukan jasad itu? Untuk orang mencurigakan, saya rasa tidak ada, Pak. Tapi 10 menit sebelum saya mulai sekolah, saya melihat ada seorang perempuan yang memakai jaket. Dia masuk kelas 11.3. Jaket? Jaket seperti apa itu? Saya pikir jaket itu milik Ica, Pak. Dia pernah memakai yang sholat, tapi saya tidak tahu jaket modelnya seperti apa. Siapa Ica? Ica adalah teman sekolah sini, Pak. Baiklah, sebelumnya kami meminta bantuan Bapak untuk menyelidiki kasus ini. Jadi kami meminta salinan CCTV pada hari ini. Sebentar, Pak, saya salinkan. Ini salinannya, Pak. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, Pak. Malam ini kami akan mengamati CCTV. Dan esoknya kami akan melakukan interogasi terhadap warga sekolah. Mau, saya hanya menemukan HP milik saya di sekitar TKP ini. Oke, sebelum kita ke kantor, gimana kita ke kelas ya ini dulu? Bapak An bisa menemani kami? Tentu saja, Pak. Mari, Pak. Bapak maksud? Ayo, Pak, betul, Pak. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak ada. Baiklah, jaket ini kami bawa sebagai barang bukti. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Sama-sama, Pak. Semoga kita bisa mengungkap kasus ini, Pak. Banyak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bapak ingin menyampaikan berita yang mengenakan bagi kita semua. Ada apa, Pak? Teman kita Ahmad Jaini ditemukan telah meninggal dunia kemarin sore di dalam sekolah. Hah? Pak, yang benar aja kan? Kok bisa, Pak? Perasaan kau kan telah kata kenapa-napa? Pak, Bapak bohong kan ya? Enggak mungkin kan? Untuk kali ini lebih jelasnya, Bapak kurang tahu. Nanti siap. Dengan kejadian kayak gini kan, harusnya sekolah ada diliburin minimal 1 minggu. Tidak, sekolah tidak akan diliburkan. Sebentar lagi, kalian akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Tapi kan, Pak, tetap aja, ini teman kita meninggal loh, murid Bapak sendiri. Emang, kalau sekolah diliburkan, ya ini bisa kembali, enggak kan? Ya, emang enggak, Pak, tapi harusnya sekolah ada respek sedikit. Kita juga enggak fokus belajar. Sabar aja dulu. Siswi yang bernama Salma Fatima Agatha, silahkan mengikuti saya ke ruangan untuk diinterogasi. Silahkan.
Jadi, apa hubungan Anda dengan Zaini? Hubungan saya sama Zaini, kami itu satu SMP, Pak. Dia sering ngajarin saya tugas-tugas, ngebantuin saya belajar. Pokoknya kami sering belajar bareng sih, Pak. Saya dan Zaini itu satu circle, Pak. Sama Raihan Rahman juga. Zaini itu baik, saya jarang sih ngobrol sama dia. Selama di sekolah, Zaini itu termasuk murid aktif banget, Pak. Dia selalu menjuarai peringkat pertama. Dan dia pernah menjuarai Asian Baju Nasional. Tapi saya rasa dia punya pacar gitu, tapi nggak pernah cerita sama kami sahabatnya sendiri. Pacar? Tahu dari mana kamu kalau Zaini punya pacar? Saya pernah lihat dia chatan, terus ada yang mutlaknya gitu, Pak. Terus ingat saya, Zaini sama-sama itu main deket sih, tapi nggak tahu sih hubungannya apa, nggak jelas gitu. Kalau peringkat keduanya siapa, Pak? Kalau peringkat keduanya, Salma, Pak. Bapak pernah lihat Salma dengan Zaini terlibat dalam konflik tidak, ya? Nggak ada sih, Pak. Justru mereka sangat dekat. Apakah kalian pernah bertengkar? Ya, misalnya dalam hal pelajaran atau dalam hal lain? Nggak pernah sih, Pak. Buat apa coba saya bertengkar sama orang yang sebaik Zaini, yang suka ngebantuin saya? Kayak nggak mungkin aja. Apakah Bapak bisa menceritakan lebih detail tentang perempuan yang Bapak lihat pada hari kejadian? Saya hanya bisa lihat perempuan memakai jaket, Pak. Dan saya pikir itu aja karena waktu itu sudah gelap. Apa benar Anda pemilik jaket ini? Iya betul. Bapak dapat jaket ini dari mana? Saya sudah 2 hari tidak memakai jaket ini. 2 hari? Yakin kamu? Iya Pak, bahkan saya 2 hari nggak tahu jaket ini dari mana. Saya menemukan jaket ini di laci meja kamu. Laci meja saya? Iya. Saya lihat di CCTV, ada seseorang yang berada di sekitar TKP menggunakan jaket ini. Benar itu Anda? Bukan saya, Pak. Saya kan udah bilang, saya 2 hari sudah tidak memakai jaket ini. Lalu, boleh saya tahu apa hubungan Anda dengan Zaini? Cuma teman. Saya mendapatkan kesaksian dari orang lain yang mengatakan bahwa Anda dengan Zaini pernah terlibat dalam konflik. Bisa dijelaskan? Saya memang sedikit dekat dengan Zaini dan waktu itu memang kami lagi ada masalah. Masalah apa? Bisa dijelaskan? Masalah kecil tentang pertemanan. Yakin kalian cuma teman? Bisa jelaskan ini? Itu... Oke, saya memang pacarnya Zaini. Dan waktu itu kami emang lagi ada masalah, makanya kami bertengkar. Tapi beneran Pak, bukan saya pelakunya. Mana Anda pada saat jam terjadinya pembunuhan? Di sekolah, Pak. Waktu itu Zaini menghubungi saya. Kalau perasaan dia sedang tidak enak waktu itu di perpus, jadi saya datang ke sekolah dengan maksud untuk menemani Zaini. Tapi setelah sampai di sekolah, saya melihat pihak kepolisian dan Pak Aan berkumpul di sekitar toilet. Karena saya penasaran, akhirnya saya melihat secara diam-diam. Dan setelah tahu Zaini yang terbunuh, saya pun segera pulang agar tidak tertuduh. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kembali ke kelas. Kalian ini pagi-pagi udah ngebully orang aja. Sana lagi balik ke kursi masing-masing, etis banget sumpah. Orangnya juga ada di sini kok bakal ngomongin orangnya. Di orang kayak gitu mah emang cukup buat ngebully kali sih. Tapi kan dia kan belum pergi juga pelaku utamanya, kita kan nggak tahu juga. Udah balik aja ke kursi masing-masing. Oke. Okay.
guys, dikarenakan Pak Rifansyah lagi sakit, jadi di sini aku ngewakilin bapaknya buat ngebagi kelompok sosiologi ya. Untuk kelompok 1, Raihan Syifa Dinar. Kelompok 2, Ghazali Cantika Set ya. Kelompok 3, Salma, Mia, Ica, dan Nurul. Langsung kumpul aja ya ke masing-masing kelompoknya. Kita nggak boleh main hakim sendiri. Kan Ica belum tentu juga bersalah, lagian cuma jaket doang sebagai buktinya. Ica tetap teman kelas kita sendiri tahu. Ya soal gue tahu lo baik, tapi nggak baik sama si pembunuh kali. Udah ya, fokus kerja, jangan bahas hal yang nggak ada hubungannya. Ayo kita ngerjain tugas kelompok. Ayo Ica. Ada jaket, HP Jaini, dan rekaman CCTV. Mana sini mau saya periksa lagi? Ada nih. Masih ya. Kamu yakin gak sih kalau Indonesia pelakunya? Ya, dari bukti sih emang dia. Bukan, saya rasa ada yang bengkel ya dari kasus ini. Terus kamu mau ngapain? Mungkin minta aja banding buat selidikin lebih lanjut mungkin. Emang kamu nemu apa, Nat? Cinta. Ada rambut, Mas. Kalau itu emang perlu diselidikin lebih lanjut sih. Iya, nanti gue pasang terus. Kosong, kita belum tahu itu punya siapa. Makasih ya. Iya, sama-sama. Iya, masuk. Apa? Jadi pas saya lagi ngawas di kelas PS3, saya menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Kamu nemu apa, Nat? Sama lagi nyari pulpen yang kayak kamu temuin waktu itu. Kalau gitu, buat memastikan kalau Salma pelakunya, kita harus tes DNA kayak rambut Ica waktu itu. Nanti bakal saya beres. Makasih ya, Bang. Iya. Pak. Iya. Jadi saya menemukan bukti tambahan bahwa Ica bukanlah pelaku sebenarnya, Pak. Wah,
dia memang kenapa kalau Ica bukan pelakunya. Jadi DNA yang kami temukan di jaket pelaku itu berbeda dari DNA milik Ica sendiri. Sedangkan pas tadi saya mengawas di kelas bapak itu, saya melihat Salma mencari pulpen yang sedang saya pegang untuk barang bukti. Jadi maksud Anda Salma pelakunya? Dugaan kami seperti itu. Jadi karena itu saya minta bantuan bapak untuk mengambil layang kami Salma untuk penikas DNA-nya. Oke, akan saya usahakan segera memberikan hilang rambut Salma. Iya, terima kasih pak. Oke anak-anak, kita akan menuju ke ruang seni budaya. Silakan siapkan buku pelajaran seni budayanya dan menuju ke ruang seni budaya sekarang. Oke pak. Semangatnya. Maaf juga gue tiba-tiba curhat sama lo, padahal kan kita gak apa. Ya elah, Ca. Santai aja kali. Siapa tahu kita bisa lebih dekat ke depannya. Gue dekat sama lo. Yang ada gue dihabisin sama fans-fans lo itu. Secara kan lo cowok paling diincar satu sekolah. Cowok ganteng, perfect. Lah gue, cewek nolet, cukup berani-beraninya deket sama lo. Duh, gak usah. Mikirin kata orang lain kali. Lo tenang aja. Lo bakal aman sama gue. Dia rasa tekadnya kalau semua dia mau keluhan dan pikiran yang lebih serius. Sebenarnya gue juga suka sama lo, karena tiap kali gue bareng lo gue selalu bahagia, ketawa. Di hidupan gue juga jadi berubah nasib yang kadang ini jadi jadi dia mau kembali ke Cak, aku mau cerita. Akhir-akhir ini sama tingkahnya aneh. Dia selalu ngikutin aku kemana-mana.
Salma, emang kamu sama Salma punya hubungan apa? Gak ada hubungan apa-apa sih, cuma dulu waktu SMP, Salma pernah bilang dia suka sama aku, tapi waktu itu aku tolak. Sebenarnya udah lama mau ngomong gini, dan sebentar lagi kita juga lulus SMP. Gue rasa gue harus ngomong ini sekarang juga. Gue sebenarnya udah lama suka sama lo. Lo itu attractive banget dan menurut gue kita cocok. Gue gak mau kita pisah. Gue mau kita bareng-bareng terus sampai lulus. Maaf banget gak bisa, Sal. Emang kenapa? Soalnya gue mau fokus belajar. Kalau itu jawabannya, ya udah. Gue rasa kita nggak bisa lanjutin pembelajaran kita hari ini, Sal. Ya, udah. Gue duluan ya. Ada selalu di samping aku. Kalau kamu menghilang, aku juga akan ikut menghilang. Iya, Cak. Aku bakal ada di sisi kamu terus kok. Tenang aja. Kamu harus kuat dan bertahan di sini. Oh iya. Aku mau ngasih jaket ini buat kamu. Waktu jadi pakaian aku sendiri loh. Jadi cuma kamu yang beli. Kehidupan aku jadi lebih berwarna. Itu sih, gue kejadian semuanya. Terus sekarang kamu tau gak si Salma dekat sama siapa? Atau dia masih suka sama Zaini? Kalau itu saya kurang tahu, tapi kadang saya lihat dia sering deketin Zaini, tapi kadang juga dia sering sama-sama Rehan. Kamu pikir aku cowok apaan selama ini? Aku gak pernah ngejagain kamu. Ya oke, maaf. Aku gak bakal pikir kayak gitu lagi kok. Ya udah, maaf. Gak usah pikirin lagi. Maaf juga ya. Lalu setelah kalian bertengkar, apakah kalian melanjutkan hubungan kalian atau berpisah? Kami saling bermaafan dan menjalani hubungan kami seperti biasa. Setelah bermaafan, saya pulang ke rumah. Dan Zaini ke perpustakaan untuk belajar karena sebentar lagi dia akan mengikuti olimpiade. Sekitar jam 5:30 sore, Zaini ngechat saya kalau perasaan dia itu gak enak karena Salma itu selalu mengikuti dia kemanapun termasuk di perpustakaan. Saya baru membuka chat Zaini itu sekitar jam 6 sore dan setelah membuka chat itu saya langsung bergegas ke sekolah dengan maksud menemani Zaini.
Namun ternyata saya terlambat setelah saya sampai di sekolah. Saya melihat Pak Aan dan pihak kepolisian berada di sekitar area toilet. Karena saya penasaran, saya lihat secara diam-diam dan ternyata Zaini telah dibunuh. Saya pun pulang agar tidak dicurigai. Semuanya. Udah semua, Sal. Gua bakal lakuin apapun selama itu buat lo.